7 dan sayalah yang paling setia sebelum pukul 6 dah ada kat Glen Mary. Rupanya pukul 7 mula. Dan baru saya tahu pukul 8:30 habis. Masya-Allah. So saya tak sempat nak bagi tahu. So, semalam masa Ustaz Syam bagi tanya saya, saya rasa okey je. Dan even yang menguruskan saya pun tanya okey ke? Okey, sebab saya okey ikut jadualan kepala saya. Dan tadi ingatkan tak datang dah. Sebab saya rasa macam dah tapi sebab Kak Nelly tanya kita boleh ke tunggu 7:30 sebab wish saya bagi tahu 7:32 sampai ke sini. Sorry. 9:32, sorry. Marah bukan main kan. 9:32 sampai. Alhamdulillah saya sampai 9:25. 7 minit saya dapat usahakan lebih awal. Tapi sebenarnya berdebar-berdebar juga. Ya, jadi macam mana pun mohon maaf di atas khilaf tu. Nanti kalau ada tu memang saya tahu tak boleh datang lah kalau tiba-tiba ada program macam tadi tu. Habis 8:30 saya rasa saya surrender awal-awal lah. Saya tak boleh sampai mungkin kalau tidak kita tunggu pun tak best kan. Tunggu lama saya pun teruk juga. Bawa sampai 180 nak sampai. jadi itulah, bila dah terjanji dia jadi masalah. Kalau kita arrange awal clear-clear tak ada masalah. Mungkin kalau kita bagi tahu kelas mula 9:30 mungkin kita okey kan, ataupun langsung tak ada kelas hari ni kan, macam budak-budak sekolah kan, Yahoo tak ada kelas. Cikgu. Baik, ala kulli hal, ya Allah, maaf di atas kelemahan hamba ni yang daif lagi kerdil ni, al-faqir ilallah. Semoga bolehlah aku kiranya bulan Syaban ni memaafkan orang, maka maafkanlah ya. Okey, baik, kita tanpa buang masa, kita nak cepat tengok apa yang ada dalam kitab Nurul Furqan. Dan mungkin Ustaz Syam ada maklum kot sikit ke khilaf sikit dalam soal pembelian kitab, dah maklum ya. Terima kasih ya. Sebenarnya arrangement lagi kan, off silap sebab saya order hak ni, tetapi yalah, dia tahu orang Seri Gombak, orang berada, dia hantar hard cover. So tapi kalau saya beli, saya prefer hard cover sebab barulah kan kita nak bawa selalu kan. RM5 je pun beza kan, bukan je jauh sangatlah beza ya. Biasa hard cover dengan biasa jauh beza. Tetapi alhamdulillah. Jadi sebab itu saya harap janganlah ada yang terkilan Milan dalam hati. Sebab saya sebut lain. Tetapi ala kulli hal, macam saya katakan, sumbangan, sebab sumbangan itu memang insyaAllah untuk masjid kita, insyaAllah untuk program Ramadan yang kita sebut itu memang kita akan salurkan. Jadi dia akan diserahkan kepada bahagian program. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada yang memberi sumbangan. Bagi kalau beli dengan harga betul dan kalau rasa niat nak tambah, macam kita katakan ya, mungkin sedikit bagi kita, tetapi bila kita kumpulkan memberi manfaat kepada persiapan program Ramadan pada orang yang tak berupaya. Jadi saya janji untuk pada satu NGO, okeylah saya kata, ada kebetulan saya akan ambil buku jual apa yang ada kat situ, pergi masuk untuk memudahkan diorang. At least kita pun tak rasa susah kan nak bantu sampai 2-3 ribu, mungkin dalam RM10, tetapi bagi diorang dah membantu insyaAllah. Jadi sebab tu saya begitulah perjalanan. Sekali lagi juga minta maaf di atas benda yang kita tak plan, order lain sampai lain, diorang semua sangka baik lah ya cikgu ya. Dia tengok dia jauh, oh ini Seri Gombak ni, orang-orang ni takkan dia nak beli takkan nak beli soft cover kan, mesti hard cover. Dia orang sangka baik kat kita rupanya kan. Baik, ya insyaAllah tahan lama insyaAllah ya. Sebab nak datang kan, tak kali datang, buka tutup buka tutup buka tutup buka tutup, so kita we need hard cover. Okey, muka surat ke-6. Okey, kita dah cerita tentang ketokohan ya, ulama yang hasil tangannya biiznillah, hasil tangannya tetapi pasti semuanya dengan izin Allah. Akan kita baca
maka kita dapat menghayati terlebih dahulu ketukuhan yang ada pada tokoh ini. Dan ketukuhan ulama itu ketara pada ulama ini, insya-Allah. Okey. Baik, kita sambung tengok hasil karangan. Maknanya bukan hanya Tafsirul Jalalain tetapi beberapa karangan lain. Kita akan dapati bahawa Imam Al-Mahalli rahimahullah taala telah mengarang banyak buku kitab, ya, yang diterima secara meluas oleh umat Islam, bukan kitab-kitab pojokan, picisan yang orang tak kenal. Hasil-hasil karangan beliau bersifat ringkas, mantap, indah bahasanya dan kemas susunannya. Antara kitab karangan beliau adalah Al-Badrut Tali' fi Halli Jami'il Jawami', huraian kepada kitab Jawami'ul Jawami' yang telah dikarang oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam bidang usul fiqh. Maknanya adalah penting, ya, pada seorang ulama yang menafsirkan Al-Quran, dia mahir dalam bidang usul fiqh. Dia mahir dalam bidang usul fiqh supaya nanti dia dapat memahami apakah yang melibatkan ayat-ayat hukum hakam. Jadi kalau dia tak mahir dalam usul fiqh, maka bagaimana dia nak mencerna ataupun nak memproses hukum hakam yang ada secara raw daripada Al-Quranul Karim. Ya? Alhamdulillah kita dapat seorang ulama yang alim dalam usulul fiqh. Baik, kemudian Syarhul Waraqat, huraian kepada kitab Al-Waraqat yang dikarang oleh Al-Imam Haramain Al-Juwaini dalam bidang usul fiqh. Sekali lagi, dalam bidang usul fiqh. Ni guru kepada Imamul Ghazali. Imam Juwaini ataupun Al-Imam Haramaini adalah merupakan guru kepada Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali ni kepakaran dia adalah dalam bidang usul fiqh, dalam bidang fiqh dan tasawuf. Ha, jadi orang tahu dia Ihya Al-Middin, maka orang sangka dia ni alim tasawuf kot. Sebab tu orang yang tak kenal beliau menohmah dengan tohmahan seolah-olah Imam Ghazali ni tak pandai mana. Sedangkan tak ada diberi mana-mana ulama dengan kalimat Hujjatul Islam melainkan hanya pada Imam Ghazali. Tak ada seorang memegang title Hujjatul Islam melainkan Imam Ghazali. Syekhul Islam banyak sekali. Ya, Syekhul Islam, banyak orang diberi gelar dengan Syekhul Islam. Tetapi Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Kenapa? Sebab, dan ni guru dia. Baik. Kanzur Raghibin fi Syarhil Minhajit Talibin, huraian kepada kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imamun Nawawi dalam bidang fiqh mazhab Syafi'i. Ya, kerana kita lebih selesa pastinya sebab ulama ini bermazhab Syafi'i. Ulama ini bermazhab dengan mazhab Syafi'i, ya. Jadi dia mensyarahkan Minhajul Talibin karangan Imamun Nawawi. Imamun Nawawi ulama hadis, ulama fiqh. Imam Mahalli, Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah ulama tafsir dan ulama fiqh. Ha, ya, ulama hadis, ulama fiqh. Baik. Dan semuanya bermadhhab Syafi'i, bermadhhab Syafi'i. Ha, ya. Baik, Tafsirul Quranul Karim yang beliau karang bermula daripada surah Al-Kahfi sehingga surah An-Nas, termasuk surah Al-Fatihah dan beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian bahagian yang selebihnya ditafsir dengan dan dilengkapkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti sehingga kitab tafsir ini diberi gelaran dengan nama Tafsirul Jalalaini. Okey, kita tengok siapa anak murid beliau. Setelah lama berkecimpung dalam bidang ilmu, dakwah dan penulisan, ya. Ini biasa gelanggang para ulama. Gelanggang para ulama adalah menyampaikan ilmu secara terus. Ya, kemudian menyampaikan dakwah, ya, seruan dan ingatan di samping meninggalkan dalam bidang penulisan. Ini dunia para ulama. Maka Imam Mahalli mempunyai ramai anak murid yang hebat, antaranya adalah Imam Jalaluddin Abu Fadl Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Suyuti, pengarang kitab Tafsirul Jalalain. Anak murid dia menyambung apa yang dia tak selesai. Ulama Madinah Imam Nuruddin Abu Hasan Ali bin Al-Qadi Afifuddin Al-Hasani yang dikenali sebagai Samhudi, yang meninggal dunia pada tahun 911 Hijrah. Syekh Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad Al-Maqdisi yang dikenali sebagai Ibnu Abi Sharif,
yang meninggal dunia 923, Syekh Khairuddin Abu Al-Khair Muhammad bin Muhammad bin Dawud Ar-Rumi Al-Hanafi meninggal dunia 897, Syekh Kamaluddin Kamaluddin Abu Al-Fadhil Muhammad bin Muhammad bin Muhammad At-Tarabulusi rahimahullah ta'ala yang meninggal 877 Hijrah. Maknanya di antara ketokohan seorang ulama ialah apabila dia mampu melahirkan ulama yang lain. Baik, akhir hayat. Pada akhir usianya, Imam Jalaluddin Mahalli mengidap penyakit cirit-birit sejak pertengahan bulan Ramadan sehingga beliau meninggal dunia di Mesir pada Sabtu awal tahun 864 Hijrah bersamaan dengan 1459 Masihi ketika berusia 73 tahun. Ya. Jenazah beliau disolatkan oleh hadirin yang sangat ramai dan dikebumikan di tanah perkuburan nenek moyangnya yang mulia. Pemergian beliau ditangisi oleh orang ramai. Kehilangan tokoh besar ini seperti tokoh besar seperti beliau sangat dirasai. Beliau dipuji dan disanjung oleh umat Islam semasa hidup dan selepas pemergian beliau. Semoga Allah merahmati dan mengampuni dan memasukkan beliau bersama para kekasihnya ke dalam syurga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita hari ini jadilah anak murid dia. Ya, kita jadilah salah seorang daripada anak muridnya yang menekuni, dan kita harap sifat yang ada pada dia yang kita bacakan tadi, mungkin ilmunya tak tercapai oleh kita. Ilmunya tak tercapai oleh kita, ya. Tetapi sifat-sifat dan sikap-sikap yang ada pada diri itu boleh kita ada, ya, berprinsip, menyatakan kebenaran. Itu semua adalah merupakan perkara yang patut kita contohi. Baik, kemudian yang kedua, pengarang kedua adalah anak muridnya tadi, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Baik. Gelaran dan nama penuh beliau ialah Al-Imam. Ingat, Al-Imam. Yang kedua, Al-Hafiz Jalaluddin. Kat bawah tu terus diberi nota kaki, Al-Hafiz bermaksud satu gelaran besar yang diberikan oleh para ulama' kepada ulama hadis tertentu. Jadi hanya ulama hadis sahaja yang mendapat gelar Al-Hafiz. Jadi kalau ada Al-Hafiz, itu maknanya dia adalah ulama hadis. Ha, cuma di Malaysia ni ada juga Al-Hafiz kan? Ha, Hafiz tu apa dia? Hafal Quran. Dan biasanya Al-Hafiz tu di belakang. Kalau Al-Hafiz tu ustaz, siapa dia? Hasan Din. Al-Hafiz maknanya tu hafaz Quran, ya. Kalau Al-Hafiz Hasan Din maknanya dia seorang ulama besar dalam bidang hadis. Dan Al-Hafiz ni payah nak dapat. Al-Hafiz yang tadi senang nak dapat sebab dalam dunia Islam ramai orang hafaz Al-Quran. Tetapi tak sampai ramai yang mendapat gelaran Al-Hafiz. Contohnya siapa? Al-Hafiz Al-Iraqi. Ya, Al-Hafiz Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua mazhab Syafi'i. Ya, ulama-ulama ni semuanya bermazhab Syafi'i. Terdapat banyak tarikh Al-Hafiz yang dikemukakan oleh para ulama, antaranya kata Syekh Nuruddin Hafizahullah, gelaran Al-Hafiz adalah lebih tinggi daripada gelaran Al-Muhaddith. Al-Hafiz ialah seorang itu punya ilmu yang luas tentang hadis dan bidang-bidangnya, sehingga apa yang dia ketahui tentang hadis-hadis dan ilah-ilahnya adalah lebih banyak daripada apa yang dia tidak ketahui. Diriwayatkan daripada Imam Az-Zuhri, berkata Al-Hafiz tidaklah dilahirkan kecuali seorang saja dalam tempoh setiap 40 tahun. Ada ulama menyebut bahawa Imam Ahmad menghafal 1,000,000 hadis. Wallahu a'lam. Baik. Dalam ilmu hadis, orang yang disebut sebagai orang yang belajar kemudian tetapi dia tak menghafaz hadis riwayat ataupun matan, maka orang ini derajatnya adalah talib. Dia belajar tapi dalam kepala dia tak hafal, semuanya ada via internet. hafal via internet, semuanya kat sini. Dia punya phone smart, dia tak smart. Jadi orang yang kalau smartphone dia tak boleh dianggap dia menumpang smartphone tu, maka anak Al-Hafiz.
Tak boleh ya. Di atas sedikit maka namanya al-muhaddith. Al-muhaddith. Ya, orang yang belajar dengan guru ya, sebab hadis ni tradisinya adalah sanad. Sebab hadis adalah sanad. Ya, ilmu hadis adalah teras jantungnya adalah sanad. Maka sebab tu walaupun dah lepas pentakhrij atau pentadwin hadis, maka pada ketika itu tradisi itu di kalangan ulama hadis akan berterusan. Maka mereka mengambil hadis dan menghafal sejumlah hadis dan mahir dalam bidang ilmu hadis. Maka golongan ini disebut sebagai muhaddith. Dan nak capai muhaddith pun masya Allah, nak capai pun muhaddith masya Allah cukup susah. Ya, dengan pengajian biasa setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, di zaman dulu orang tak panggil dia muhaddith walaupun dia mengaji ilmu hadis. Ya. Kemudian di atas lagi barulah al-hafiz. Ya, al-hafiz yang sebenarnya menyatakan ada sebahagian daripada mustalahul hadis merujuk kepada orang berapa banyak jumlah hadis yang dihafal, dipelihara, dijaga. Ya, ada yang sampai 100,000, 200,000 dan mereka menghafal bukan matan tetapi dengan bisanadin, dengan sanad, dengan sanad, bukan hafaz innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ana al-hafiz. Kena bawa dengan dia punya sanad, dia punya sanad rijal-rijal dia sampai daripada pentadwin sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah kedudukan, nak bagi tahu supaya jangan senang-senanglah masya-Allah kita ni tak mengukur baju di badan sendiri, yang kemudian dengan mudah-mudahnya kemudian kita sendiri ataupun dunia pada hari ini memberi satu gelaran yang kemudian sama pula dengan mereka yang disebut al-hafiz tersebut. Okey. Muhammad namanya Jalaluddin Abu Al-Fadli Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abi Bakar As-Suyuti Al-Misri. Ya, nama tempat di Mesir dan di Mesir. Dan Asy-Syafi'i. Ulama-ulama dulu mereka clearkan dengan sebut Asy-Syafi'i supaya orang tahu bahawa dia adalah seorang yang bermadhab Syafi'i. Beliau dipanggil As-Suyuti. As-Suyut dinisbahkan kepada wilayah As-Suyut yang terletak di barat Sungai Nail. Itulah Suyuti. Ya, macam saya Al-Gharantuti. Al-Gharantuti. Jerantut. Jadi Zurambi Al-Gharantuti Asy-Syafi'i. Tapi dia ni Syafi'i ke apa orang tak peduli, bukanlah penting sangat pun sebab kita tu bukan orang yang dijadikan rujukan. Tetapi ulama yang menjadi rujukan mereka meletakkan Asy-Syafi'i itu sebagai penting bagi mereka ya. Beliau digelar sebagai Ibnul Kutub, Ibn anak kutub, kitab-kitab, yang bererti anak buku kerana ayahnya menyuruh ibunya membawa kepadanya sebuah buku. Ketika berada di tengah-tengah himpunan buku, tiba-tiba ibunya sakit hendak bersalin lalu melahirkan beliau di tempat tersebut. Jadi masya Allah, kalau ada kesempatan bersalin lagi, carilah maktabah mana-mana, bersalin dekat situ. Insya Allah mana tahu jadi alim macam Imam Suyuti ini, insya Allah ya. Ya, ini tengah karaoke bersalin. Ya Allahu Akbar ya. Kononnya nak lapang-lapangkan dada, nak bagi happy-happy, enjoy-enjoy, tengah enjoy-enjoy karaoke bersalin. Ha ya. Ibn karaoke namanya ya. jadi dulu masya-Allah ya. Sedangkan dia bukan tak tahu dah masa, tetapi memang mereka itu suka benda-benda begitu ya. Sebab itulah memang betul kata kajian pun menyatakan bahawa apa yang dilakukan oleh ibu, pembawakan ibu masa ketika mengandung memberi kesan pada anak-anak insya-Allah. Okey. Beliau dilahirkan selepas maghrib pada malam Ahad. Lepas maghrib pada malam Ahad awal bulan Rajab pada tahun 849 Hijrah bersamaan dengan 1445 Masihi. Ketika beliau berusia 5 tahun 7 bulan, bapanya meninggal dunia. Lalu beliau dijaga oleh beberapa orang ulama termasuk Imam Kamaluddin Ibnu Al-Humam Al-Hanafi. Sebelum sampai umur 8 tahun, Imam Suyuti telah khatam hafalan Al-Quran. 8 baru nak main game kan. Baru nak main game. Baru nak Pokemon, Doraemon apa semua sekali macam, dia dah hafal Al-Quran, ya. Jadi kita dapat bayang masya-Allah manusia yang Al-Quran telah masuk menjaga mereka sejak daripada kecil. Kemudian beliau menghafal banyak matan-matan dalam pelbagai bidang ilmu seperti Umdah Al-Ahkam, Minhajul Talibin,
Alfiyah Ibn Malik, Minhajul Baydawi dan sebagainya. Apa maksud menghafal matan? Maknanya kitab-kitab. Kitab tu dihafal dalam kepala. Kitab tu dihafal dalam kepala. Bukannya hari macam konsep pengajian kita pada hari ini, buat petikan-petikan. Ya, ambil petikan-petikan. Kalau zaman dulu, nak tak nak kita kena ambil capai fizikal kitab. Katalah kita nak belajar bab wuduk, kita masuk dalam maktabah, kita ambil 10 kitab fiqah. Ya, kita buka semua tu bab wuduk, bab wuduk, bab wuduk, bab wuduk, bab wuduk, bab wuduk. Tapi tanya, ada dah habis belajar kitab tu setiap satu? Tak. Ambil kat situ, ambil kat situ, ambil kat situ, ambil kat situ, dan kemudian kita membuat sendiri, kita punya khulasah kita sendiri. Hari ini kita tak perlu lagi pakai fizikal, kita pakai Al-Google. So, babul wuduk, tekan je babul wuduk kat internet, maka keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka kita tak touch pun kitab. Dan sebab itulah tak mustahil berlaku seseorang memetik, tetapi macam kita kata pinggul sudah, di luar konteks. Kelebihan ulama' yang menghafal matan, maksudnya seluruh kitab tersebut dah ada dalam kefahaman dia. Sebab dalam hafalan dan kefahaman dia. Kitab ni pula dalam hafalan dan kefahaman dia. Sebab tu bila dia keluarkan, maknanya keluar itu selari dengan konteks. Dan sebab tu tidak bercanggah. Sebab dia mengaji. Mengaji caranya begitu. Caranya begitu. Tapi hari ini, pattern pengajian dah tak macam tu dah. Pattern pengajian tak macam tu. Kalau ada pun di pondok-pondok, kalau ada pun di pesantren-pesantren, dan mereka ini biasanya tak ada jaminan. Sebab ngajilah banyak mana pun, hafalah matan banyak mana pun, dia tak ada sijil pun, dan akhirnya dengan sebab itu akhirnya orang rasa dia tak pandai. Ya, jadi kita tak kata apa, memang dah trendnya begitu. Tetapi secara tak sedar dia menghakis sedikit demi sedikit tradisi ilmu yang telah menjadi tradisi ulama-ulama zaman lampau. Dan apa dia punya kesan dia? Tiba-tiba lahir satu bentuk ilmu baru yang bercanggah dengan ulama-ulama tradisi. Ya? Kalau kita tanya kenapa? Sebabnya begitu. Kenapa? Sebab tanpa kita sedar. Sedar bahawa sistem pengajian itu telah begitu. Ya? Sistem pengajian telah begitu. Okey. Beliau, okey, guru-guru beliau adalah adalah penting untuk kita ni. Ada guru-guru, senarai guru-guru. Ya? Hari ni makinlah makin lama makin tak ada guru. Makin lama makin tak ada guru. Makin lama makin tak ada guru. Ya? Orang itu hanya perlu pandai, perlu bijak, perlu pintar. Kemudian pandai pula bercakap. Maka pada ketika itu, memadalah guru dia tu, ialah dia dapat apa dalam internet. Bila dia cakap, Masya Allah, macam paling betul. Dan kemudian, kita akan perasan bila bercanggah dengan apa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama secara tradisi. Ya? Ini semua kita yang mengaji terpaksa berhadapan. Nak buat macam mana? Kita yang mengaji pada hari ini dalam dunia di akhir zaman ini berhadapan dengan senario itu. Dan kalau kita rasa ada masalah, fahamlah kenapa. Berpunca daripada sistem yang telah menghakis cara, dan ada risiko yang kena bayar. Ya? Risiko yang kena bayar. Dan apatah lagi kalau internet pada hari ini, barang siapa yang punya banyak modal, dia boleh membiaya dan kemudian menawarkan dalam webnya menjadi paling-paling popular. Bila kita tekan satu bab, maka dia keluar nombor 1, nombor 2, nombor 3, dan akhirnya orang berujuk kepada nombor 1, nombor 2, nombor 3, yang belum tentu itu merupakan kaedah paling tuntas. Itu yang berlaku juga dalam keadaan pada hari ini. Ya. Siapa guru dia? Imam Ad-Dawudi. Salah seorang murid pada Imam Suyuti telah menyenaraikan nama guru-guru Imam Suyuti mengikut susunan Abjad, iaitu seramai 51 orang guru. Ya, jadi sebab tu ni sebenarnya nak mengajar kepada kita, ulama-ulama dahulu semuanya berteraskan kepada bertalaqi dengan guru. Mereka mahir dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru. Semasa kecil lagi, ayahnya pernah membawa beliau menghadiri majlis ilmu Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya, seorang ulama yang begitu terkenal mensyarahkan kitab Sahih Bukhari, yakni Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Allah merupakan seorang guru kepada guru. Di antara gurunya yang lain adalah Imam Mahalli, yang macam kita baca kat atas tadi. So Imam Syekhul Islam Imam Qadi Saleh bin Umar bin Raslan Al-Bulqini Asy-Syafi'i. Sebab tu saya sebutkan tadi istilah Syekhul Islam banyak sekali. Ya, cuma dalam dunia pada hari ini orang popular bila sebut Syekhul Islam siapa?
orang kata Ibn Taymiyah sebagai contoh kan, sebenarnya ramai sekali yang level panggilan orang dengan gelaran Syaikhul Islam. Ya, baik. Yang ketiga, Imam Syarafuddin Abu Zakaria Abu Muhammad bin Muhammad Al-Munawi Al-Syafi'i, Imam Saifuddin Muhammad bin Muhammad Al-Hanafi, Imam Muhaddith Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Al-Syamani Al-Iskandari. Banyak nama Muhammad kan? Jadi sebab itu memang umat Islam suka menamakan anak mereka dengan nama Muhammad. Jom kita belajar. Ini kita belajar. Guru dia tak boleh nak buat apa. Ya, gurunya tak boleh nak buat apalah, kita tak boleh nak. Tapi kita belajar daripada sifat dan ketokohannya. Kita harap hari ini kita dapat ya. Baik, Imam Suyuti. Mana sejuk ya? Saya rasa sejuk. Mana kipas ni? Ni ada ni. Panas. Projector no. Saya lah, tapi mungkin depan ni je ni. Sejuk. Sejuk ya. Tengok tu yang saya tak nak tanya tadi sebenarnya. Masya Allah, tengok dia pukul 8 tunggu dia kata kan, sebab tu sejuk sangat. Ya Allah, nampak kat luar makan-makan tadi, tiba-tiba macam dah pukul 8 tunggu sampai pukul 9.30 kan. Terima kasih. Baik, okay, sifat dan ketokohan. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala merupakan ulama' yang paling alim pada zamannya. Ya, ulama' yang paling alim. So, pada zaman dia tu, dia paling alim. Dalam ilmu hadis dan bidang-bidangnya. Ilmu hadis. Apa saja bidang ilmu hadis, dia alim. Sebab itulah dia mendapat gelar Al-Hafiz yang tadi sebentar. Yang kita katakan tadi bahawa gelaran itu untuk bidang kepakaran dia dalam bidang itu. Sama ada yang berkaitan dengan para perawi, gharibul hadis, matan hadis, sanad, istinbat hukum ataupun lainnya. Ya, sebab dia bukan sekadar alim tentang periwayatan, rawi-rawi, rijal-rijal, tetapi juga mengetahui tentang hadis-hadis itu bagaimana nak dikelompok-kelompokkan riwayat-riwayat, jalan-jalan riwayat tersebut. Ya, dia tahu tentang hadis-hadis gharib, hadis-hadis aziz, hadis baik, semua kedudukan itu. Dia mengetahui dan menghafal matan ya, apa hadis tersebut, sanad, dan yang penting adalah istinbat hukum. Itu penting ya, bagaimana kita mengistinbat hukum ataupun apa saja yang berkaitan ilmu hadis. Sebab ini yang problem pada hari ini, ada orang dia alim dalam sanad, dia alim dalam riwayat, tetapi dia tidak alim dalam istinbat hukum, sebab dia tidak ada ilmu usul fiqh sebagai contoh. Dan akhirnya dia keluar ilmu hukum-hukum yang pelik, bercanggah dengan para ulama-ulama muktabarah. Berlaku macam tu, dan akhirnya kita makin confused. Kenapa? Sebenarnya adalah kerana hadis itu sahih, tetapi apakah maksud yangnya sahih atau tidak, itu perbahasan yang kita ambil daripada istinbat. Istinbat tu macam mana kita keluarkan hukum. Istinbat tu macam kita mengeluarkan hukum. Macam mana kita mengeluarkan hukum? Ya. Beliau pernah memberitahu tentang dirinya bahawa beliau menghafal 200 ribu hadis. Ya, beliau menghafal 200 ribu hadis dan berkata, seandainya saya dapati lebih daripada jumlah itu, pasti saya menghafalnya. Boleh jadi di atas muka bumi ini sekarang tidak ada lagi yang lebih daripada jumlah itu. Maka di zaman itu, ya, di zaman Imam Jalaluddin tersebut, dia kata zaman dia tak nampak ada orang yang boleh menghafal sehingga 200 ribu hadis zaman dia. Ha, kalau zaman sekarang ada, wallahualam lah. Kalau zaman dia pun dah tak ada, maka zaman sekarang. Kenapa? Sebab menghafal bukan sekadar perlu kekuatan akal, tetapi ketakwaan hati ya. Jadi sebab itu kenapa kita tak dapat pada hari ini, sebab kita hanya menyimpan dia di tempat lain tetapi tak menyimpan dalam hati kita. Baik, selain itu, Imam Suyuti terkenal dengan buku-buku karangannya yang sangat banyak dan bernilai. Muridnya Imam Ad-Dawudi tadi telah menghitung buku-bukunya yang lengkap dikarang oleh gurunya, lalu didapati jumlahnya lebih daripada
500 buah buku dalam pelbagai bidang. Ada yang bersaiz besar, berjilid-jilid, ada yang bersaiz kecil ataupun risalah, ya, ataupun disebut sebagai kutaib. Kutaib maknanya kitab-kitab kecil. Baik, antara kelebihan imam, maka saya tengok kat situ kita rasa Masya Allah dah terlampau hebat dah, ya. Actually saya ni ada berapa minit bagi pada masa saya ni? 5 minit? 10 minit? 5? Tak, jangan ikut saya. Orang salah tak boleh ikut. Ha? Tak, sebab masing-masing ada kan, lepas ni jadual. Berapa maksimum saya boleh dapat? Betul, setengah jam? Okey. Tak ada masalah, ya? Okey, insya-Allah kita dalam 20 minit lagi. Insya-Allah, ya. Baik. Jadi dari sudut keilmuan, kita rasa Allahu Akbar, syukurnya kita punya kitab yang mengarang kitab ini orang yang sangat alim. Kita rasa bertuah. Belum tentu kalau kita baca buku di tepi-tepi jalan atau kita beli buku di kedai-kedai buku, penulis tersebut sealim Imam Suyuti. Jadi kita bila, sebab itu diterangkan tentang ketokohan. Yang pertama sebab kita bersyukur, sebab kita dapat tahu bahawa apabila beliau menulis, tentulah kita menghormati pandangannya. Orang yang tak tahu, maka dengan senang-senang sahaja, sebab bukan tak ada semua yang dikatakan. Kalau kita Google dalam internet, mereka-mereka yang menghantam Imam As-Suyuti dengan selamba-selambanya. Dia bukan pandai mana pun dalam bidang akidah. Masya Allah. Macam tu je, ya. Dan kita pula macam tu je percaya dia. Dan orang yang mengata tersebut nak tengok latar belakang kealiman dia. Taklah alim setara mana, tetapi mungkin masyhur, tetapi kemasyhuran tidak menentukan kealiman. Masyhur sesuatu benda berbeza, alim sesuatu yang berbeza. Dalam dunia pada hari ini, ramai orang alim yang duduk di curug-curug kampung, yang ada di pondok-pondok, tetapi mungkin tak keluar dalam televisyen, maka orang rasa dia tak masyhur, dia tak alim. Sedangkan langit dengan bumi berbanding orang yang duduk keluar televisyen tu. Hakikatnya, itu hakikat. Itu realiti. Ya, tetapi masyarakat, dia tengok siapa? Yang masyhur. Yang masyhur itulah kononnya yang paling benar. Masyhur tidak menentukan status benar atau salah. Ha, ya? Ini juga kita kena ingat, ya. Jadi sebab tu apabila kita jumpa orang-orang yang mengata kadang-kadang pada ulama-ulama besar, kenapa? Sebab mereka tak mengaji dengan ini dan mereka mengambil dalam bentuk tadi, dan sebab tu dia tak ada feeling pun dengan para ulama yang menjadi guru-guru mereka, ya. Baik, selain itu Imam Suyuti terkenal, okey. Antara kelebihan Imam Suyuti ialah kepantasan beliau dalam mengarang buku. Ingat, buku zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Kena ambil kalam, celup, tulis. Ya. Ambil pen, kalam tu, celup, tulis, celup, tulis, celup, tulis. Cuba bayang. Kalau kita suruh tulis, saya tak tahulah. Hari ini nak tulis satu message pun, Masya Allah, main pakai ayat pendek-pendek. Assalam, ASLM. Ya? Apa khabar, tak tahulah. Kita pun tak berapa reti. Saya tak berapa reti kalau anak saya hantar message kat saya. Apa-apa dia tulis. Nak menulis yang pakai teks ini pun cukup susah. Cuba bayang kalaulah nak menulis dengan kalam macam tu. Tetapi Masya Allah, apa yang ada pada mereka ini, keberkatan, ya, keberkatan. Sebagaimana diceritakan oleh Adawi, saya telah melihat guruku menulis dalam satu hari sebanyak 3 kurasah. Ya, kurasah ialah sejumlah kertas yang dikepilkan bersama seperti buku, maknanya satu binding tu. Satu kurasah mungkin mempunyai 10 helai. Ya. Ini bukan tulis pasal politik semasa. Hak memang tak ada pertanggungjawapan, main hantam je. Itu pun belum tentu kalau tulis pakai tu boleh macam 10 kali. Ya, dan tak ada wala copy wala paste. Ya, hari ni tengok, okey, copy paste, ya, repair sikit, copy paste, repair sikit. Dulu masya-Allah secara total. Jadi nak keluar tersebut mesti latar belakang ilmu yang begitu mantap, ya. Baru, sebab ilmu dia dah macam gedung, maka sebab tu seolah cucuk je keluar. Maka sebab tu, ya, maka dengan ilham yang Allah bagi, dengan ilmu yang ada, maka dengan izin Allah,
jadilah apa yang kita dapat baca tentang beliau sekarang ini. Kita rasa bangga kerana membaca tentang para ulama seperti ini. Semasa belajar mengajar ilmu, Imam Suyuti menyampaikan hadis untuk ditulis oleh murid-muridnya, di samping beliau menjawab dan menghuraikan hadis-hadis yang bertembungan pada zahirnya dengan jawapan-jawapan yang bijak dan kemas. Ya, tak ada pun tulis Imam Suyuti lambat kelas ke tak ada. Itu tak ada dalam senarai, ya. Ha, jadi jangan saja-saja nak mengungkit-ungkit nanti. Imam Suyuti menyampaikan hadis untuk ditulis. Maknanya imlaul hadis. Maknanya dia baca macam ni je, murid dia tak payah bawa kitab. Murid yang bawa kitab catit, dia hanya alang kepala dia sahaja. Macam tu sahaja. Kemudian bila berlaku ittirad, berlaku hadis itu macam ada macam ni ada maksud lain, macam ni ada maksud lain. Contohnya Imam Suyuti membahaskan perkataan bagaimana ketika Nabi Isra' wal Mi'raj, adakah Nabi melihat Allah atau Nabi tidak melihat Allah. Ya. Saidina Aisyah berkata Nabi tidak melihat Allah. Ibnu Abbas berkata Nabi melihat Allah. Nampak tak apa berlaku pada hadis tersebut? Bercanggah. Adakah para sahabat bercanggah? Maka Imam As-Suyuti sebagai contoh menjelaskan apa yang dikatakan bercanggah. Contohnya kata Imam As-Suyuti, maka Saidina Aisyah berkata Nabi tidak melihat Allah, bermaksud tidak melihat dengan biji mata kepala ini. Sebab mata kepala ada sistem dia. Bila ada sistem, dia ada had-had dia yang tersendiri. Dan Imam Ibn Abbas kata melihat, ya, dia melihat dengan basirah Nabi SAW. Sebab tu Nabi tidak pun mendeskripsi tentang Allah itu bagaimana rupa dan bentuknya. Sebab sesuatu yang dilihat oleh basirah hanya dipahami oleh basirah tersebut. Jadi sebab tu duanya bercanggah, tetapi bukan bercanggah difahami. Siapa yang memahami contohnya macam Imam, ya. Jadi sebab tu banyak kadang-kadang dalam hadis macam bercanggah dalam Al-Quran. Apa maksud dia? Hanya orang yang punya latar belakang usul fiqh, insya-Allah biasanya dia dapat menjernihkan. Dia kena ada faham bukan dalam ilmu hadis semata-mata, tetapi memahami. Saya ulang banyak kali dah, sebab hukum kena keluar daripada mulut ulama fiqh. Kalau hukum keluar bukan daripada ulama fiqh, maka pada ketika itu kita telah menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya. Ya, bukan kepada ahlinya. Kata Nabi, idza wusida amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Kalau sekiranya satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah saat kehancuran. Hancur umat pada hari ini. Ya, hancur umat pada hari ini. Sebab bukan bidang. Okey. Beliau bersifat zuhud terhadap dunia. Inilah yang ada pada ulama yang tak boleh challenge oleh ilmuan kita pada hari ini. Ya, sifat zuhud yang ada mereka terhadap dunia. Para pembesar dan orang kaya selalu datang menziarahi beliau dan menawarkan harta benda yang mahal, tetapi beliau menolak dan enggan menerimanya. Kegairahan dia, orientasinya hanya pada ilmu. Aku tak sedikit pun rasa teruja dengan apa yang kamu ada. Hari ini kita ni teruja, ya, nak kereta macam orang kaya, nak rumah macam orang kaya. Maka akhirnya apa modal yang ada? Ilmu. Jadi Masya Allah, tanpa sedar dengan ilmu tersebut dijadikan jambatan untuk mendapat perkara tersebut. Bukan tak boleh untuk kaya. Ada ulama-ulama zaman dulu yang ramai yang kaya-kaya raya. Tetapi dalam konteks ini untuk kita belajar, begitulah. Maknanya dia menyampaikan itu dengan sebegitu tulus dan ikhlas. Sultan Al-Ghuri yang memerintah Mesir ketika itu pernah meminta beberapa kali supaya datang menghadap baginda, tetapi beliau tidak datang. Baginda juga menghadiahkan kepada beliau sebanyak 1,000 dinar. Convert jap, 1,000 dinar. 1 dinar 900, lebih kurang RM900 dah sekarang ni. 1 dinar. So berapa? Berapa juta? 900 ribu ringgit, almost 1 million. Dan seorang hamba lelaki yang dikasih, maksudnya hamba yang memang buat kerja betul, beliau menolak wang tersebut dan mengambil hamba lelaki yang dikasih itu, lalu beliau memerdekakannya, menjadikan khadam kepada Hujran Nabawiyah, yakni dia jadi khadam. Dia dapat hadiah hak tu, dia rasa boleh manfaat, dia terus ambil dan dihantar ke
Madinah, dihantar ke Madinah untuk menjadi, jadi dia tak ada terhutang budi apa pun. Ini masalah terhutang budi, bukan masalah beri, tetapi orang beri mesti ada agenda. Tak ada orang beri saja-saja. I beri ni ikhlas lillahi ta'ala. Agenda itulah yang menjadi kait yang akan mengait setiap pemberian. Tak akan ada orang beri saja-saja, melainkan ada tujuan. Maka sebab itu para ulama berlepas daripada kaitan-kaitan tersebut. Kerana apa? Sebab akhirnya tanpa sedar manusia akan terikat atas pemberian seseorang. Ya, jadi sebab itu para ulama dia akan membebaskan dirinya daripada sebarang, biarlah dia susah, biarlah dia payah, tetapi untuk mengambil sama sekali tidak, sebab manusia tidak memberi secara sia-sia. Apa pepatah Inggeris bagi tahu? Kamu hanya menjumpai cheese percuma di atas perangkap tikus. Kat situ je kamu dapat percuma. Hak tempat lain, you have to pay. Kamu kena bayar. Tak sekarang, nanti. Tetapi mesti dibayar. Hak free, kat mana? Kat perangkap tikus sahaja. Keju hanya free di atas perangkap tikus. Jadi Masya Allah, imam, para ulama, dia dah ambil pendekatan tidak sama sekali. Kenapa tidak sama sekali? Sebab kenapa seorang ulama tidak boleh sama sekali? Ada sesuatu yang akan menyebabkan dia terasa terhutang budi. Sebab manusia ni lemah. Manusia bukan kuat mana. Saat dia terhutang, maka pada ketika itu dia kena bayar balik. Dan sebab itulah, bila ada orang memberi, pastinya ada sebab tujuan. Ya, tujuan. Ya. Okey. Baik. Mana tadi? Okey, hasil karangan, ya. Seperti mana yang disebutkan sebelum ini, Imam Suyuti, seorang ulama yang dikurniakan oleh Allah kepantasan dalam mengarang buku, kitab, ya, menyunting hasil karangan beliau sehingga buku-buku yang siap beliau karang sebanyak 500 buah dalam pelbagai saiz, antaranya Ad-Durul Manthur fi Tafsiril Ma'thur. Dia buat satu kitab tafsir khas yang dia punya, bukan Tafsirul Jalalain, Ad-Durul Manthur. Tafsir yang dinamakan Ad-Durul Manthur fi Tafsiri bil Ma'thur, ya. Dia menafsirkan Al-Quran secara ma'thur berdasarkan kepada athar, hadis. Macam Imam Ibnu Katsir juga. Kemudian Tafsirul Jalalain yang sedang kita tatap ini, Al-Itqan fi Ulumil Quran, ini dalam bidang mustalahul hadis. Ya, ada maaf saya, Usulul Quran dalam bidang Ulumul Quran, dalam bidang kalau kita nak sebutnya Usul Al-Quran. Ya, bukan tafsir Quran, memahami apa yang ada di sebalik ilmu-ilmu membahaskan Al-Quran, ya. Jami'ul Jawami' yang dikenali sebagai Jami'ul Kabir, Al-Jami'ul Saghir, Al-Jami'ul Saghir, Al-Tadrib Al-Rawi, Al-Asbah wan Nazair, Bughyatul Wa'at fi Tabaqati Al-Lughawiyyin wan Nuhat. Ini membayangkan, sebab tu kalau kita jumpa dalam kitab ni nanti, banyak sekali beliau menerangkan tentang maksud-maksud dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu dan saraf. Sebab bahasa Arab turun dalam bahasa Arab. Jadi orang yang nak menafsirkan dia, mesti betul-betul mahir dalam bidang bahasa Arab. Memang orang yang mahir dalam bahasa Arab. Sebab itulah kalau kita perasan mendapati bahawa ulama' yang membuat simpanan, buat stok dan simpanan, kebanyakannya mereka itu bukan daripada ulama' daripada orang Arab. Sebagai contoh, menyimpan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam itu, Imam Tirmizi, orang Tirmiz. Tetapi bila mereka nak mensyarahkannya, kebiasaannya semua juga para ulama' daripada ulama' orang-orang Arab. Sebab apa? Orang boleh menghafal, tetapi apa maksudnya? Mesti tengok kepada orang Arab itu sendiri, sebab Al-Quran dan hadis dalam bahasa Arab. Ya, kadang-kadang rasul alim sangat, tetapi kadang-kadang pada fi, pada an, pada ila pun ada tersalah. Ya, ada satu kitab yang menerangkan, ada seorang yang membuat hukum-hukum hakam yang kemudian berbeza dengan ulama-ulama tradisi. Orang bahas kitab dia sebut bahasa saja.
Dan kemudian soalan akhirnya, kalau bahasa Arab you ada masalah, macam mana you boleh faham hadis Nabi yang itu dalam bahasa Arab? Kalau an dan fi, ba, bi dan la, ila dan an, itu kita tak, di sana ada, dia tak jelas. Maka bagaimana mungkin dia nak faham Al-Quran yang sebenar? Sebab tu bila dia dia mengeluarkan hukum, berbeza dengan orang yang mahir Al-Quran mengeluarkan hukum. Ini berlaku. Baik, murid-murid Imam As-Suyuti. Imam Suyuti mempunyai ramai murid yang hebat yang meneruskan salasilah ilmu yang beliau wariskan kepada generasi-generasi umat Islam yang datang selepas zaman beliau. Antara murid beliau yang terkenal adalah Imam Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Ahmad Ad-Dawudi Al-Maliki, Syaikh Ahli Hadis pada zamannya, pengarang kitab At-Tabaqat Al-Mufassirin. Imam Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ahmad Ibn Tulun Ad-Dimashqi Al-Hanafi, ya, anak murid dia mazhab Hanafi, anak murid dia mazhab Maliki, sedang dia bermazhab Syafi'i. Ya, masing-masing belajar dalam, bila tang fiqah, belajar dengan disiplin disiplin mereka yang tersendiri. Imam Muhammad Syamsuddin Yusuf Muhammad bin Yusuf bin Ali Asy-Syamsi Asy-Syafi'i, muhaddith Ad-Diyar Al-Misriyah. Baik, akhir hayatnya abidah. Setelah mencapai 40 tahun, beliau mengasingkan diri daripada khalayak ramai dan berkhalwah melakukan ibadah di Raudhah Al-Miqyas, di tepi Sungai Nil, sambil berpaling daripada dunia. 40 tahun. 40 tahun. Bahkan beliau turut meninggalkan urusan fatwa dan pengajaran sehingga terasing daripada murid-muridnya, seolah-olah beliau tidak mengenali mereka. Dalam kesempatan ini, beliau menumpukan perhatian kepada penulisan buku sehingga berjaya menghasilkan majoriti hasil karangan beliau yang terkenal seperti Al-Itqan, Ad-Durul Manthur dan lain-lainnya. So maknanya sebab dia start awal, maka pada ketika itu 40 tahun dah cukup dia dengan orang sezaman dia. So lepas itu dia berurusan dengan orang yang tak sezaman dengan dia. Ya. Yeah? Sebab lepas itu dia berurusan dengan orang yang selepas zaman dia. Maknanya bila dia menulis kitab, kitab tersebut kita yang walaupun berapa ratus tahun kita dapat mendapat manfaat daripada beliau. Kalau dia terus mengajar sampai umur 70 tahun, mungkin dia tak dapat mengarang sebanyak itu, ya. Yeah? Masya-Allah. Allah berkatkan dia, jalanan dia dan perancangan dia. Beliau terus berkhalwah. Khalwah ni bersunyi diri, ya. Di Raudhah Al-Miqyas sehingga meninggal dunia di rumahnya pada waktu sebelum subuh hari Jumaat, masya-Allah, Jamadiul Awal tahun 1911 Hijrah, bersamaan 20 hari bulan Oktober ketika berusia 61 tahun. So maknanya period dia berkhulwah. Dia berkhulwah setelah dia melalui proses menuntut ilmu, proses mengajarkan ilmu, dia berkhulwah, dia mengasingkan diri, mengarang kitab, mengasingkan diri, tak bertemu dengan orang, tak ada kepentingan dengan manusia, tak nak, dia tinggalkan warisan selama 21 tahun, 500 kitab dia boleh buat. Dan kekal sampai pada hari ini, di universiti-universiti nak belajar ulumul Quran, nak tak nak mesti jumpa kitab Imam Suyuti. Nak belajar tentang tafsir, jumpa Imam Suyuti. Masih ada sampai pada hari ini. Allah Allah, ya. Sebelum meninggal dunia, beliau sakit selama 7 hari akibat bengkak yang teruk di lengan kirinya. Beliau dikebumikan di sebelah ayahnya di luar Babul Qarafah di Mesir. Semoga Allah merahmati, mengampuni dan memasukkan beliau bersama para kekasihnya ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi betul lah, insyaAllah saya kata 20 minit tadi. 20 minit tu memang memang sesuai lah habis buat masa sekarang, ya. Dan nanti baru kita tengok bab lain pula. Bab lain tu manhaj, bagaimana tafsir jalan lain ini dibahas. Kita perlu kena start balik daripada mula. Kalau tidak ni ada kan dah layu sikit, ya. Dah tengah banyaknya karangan, ya. 200 rupanya. Saya sebut 500. Eh? Tapi layu punya pasal 300 hilang entah ke mana. Ala kulli hal, alhamdulillah kita dapat bersama-sama sampai ke tahap ini, ke bab ini, dan semoga ada manfaat jalsah dan duduk-duduk kita pada ketika ini, insya-Allah. Baik. Ampun maaf sekali lagi daripada saya.
Semoga ada kebaikan. Dan terima kasih di atas kesudian untuk kekal bersama dalam kelas kita pada hari ini, juga mungkin yang bersama dengan kita di dalam Facebook. Okay. Semoga kita terus diberikan kasih sayang sebenar yang erat dan kuat, sehingga kita sama saling doa-mendoa sesama kita, sayang menyayangi dengan sebenar, dengan seikhlas mungkin kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita layak insya-Allah mendapat keampunan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa minta maaf pada orang sebelah kanan, orang sebelah kiri, orang depan, orang belakang. Biasa cakap, biasakan sebut perkataan minta maaf. Ya. Sebab itu ciri orang bertaubat. Ya. Sebab kadang-kadang kita cukup payah nak sebut minta maaf kan? Terima kasih juga pada mereka. Ucap terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكُمْ